bersama-sama akan menaikkan pujian dan syukur kita. Untuk itu kita siapkan Mazmur 148. Kita akan membacanya secara berbalasan dari ayat 100 sampai dengan ayat 14. Pelayan Tuhan akan membaca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayat-ayat yang ganjil. Sekali lagi Mazmur 148 ayat 100 sampai dengan ayat-ayat yang 14. Untuk itu jemaat Tuhan saya persilakan. Setelah saya membaca berikut ini kita akan membaca secara bebas. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia hai segala malaikat-Nya. Pujilah Dia. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang malam. Baiklah semua memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah pada semuanya tercipta. Pujilah Tuhan yang tinggi. Hai bulan-bulan tanah dan segenap samudera dunia. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon-pohon buah-buahan dan segala pohon alas. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semua memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi dihujud, keagungan yang mengatasi bumi dan bumi. Menyampaikan kesaksian pujian bagi kemuliaan Allah.